8.29 pagi, anda masih lagi bersama Malaysia Hari Ini. Dan sementara itu saya nak tegurlah rakan penonton saya di Twitter @IzwanAzirSaleh ni, Megat Muhammad Rafizi. Dia tulis, kenapa nampak Izwan Azir Saleh ni macam letih je pagi ni. Okey, saya bersemangat dan ceria. Dan kita nak bercakap tentang penataan bilik tidur. Ini tempat untuk kita melepaskan lelah kita. Supaya nanti tak ngantuk lah. Tak ngantuk dan tak letih lah. Jadi jauh dari London. Ya, dia terbang kita. Khas ke Malaysia. Baru daripada UK. Ya. Dua minggu. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Nick A. Ramli bersama dengan kita untuk membicarakan lebih lanjut lagi mengenai macam mana kita nak menghias bilik tidur kita supaya rasa selesa dan tidur tenang, dapat orang kata masa yang berkualiti. Yes. Tidur yang berkualiti. Rehat yang maksimum lah. Okey. Okey. Nick, jadi hari ini kita nak menata bilik tidur kita. Jadi pertama, mungkin anda boleh nasihatkan kepada penonton kita tentang kepentingan bilik tidur ni lah. Ya, kepentingan bilik tidur adalah perabotnya. Okay. Ya, kalau nak beli perabot tu, kita kena beli perabot yang bersesuaian dengan ukuran bilik tidur. Okay. Kita macam model yang tertera di sini ya. Jadi katil tu janganlah terlalu besar. Ya, lepas tu kita kena adakanlah side table, meja sebelah tu dan juga langsir dan alat-alat accessories yang dihiasi dengan warna yang bersahaja dan tenar. Bila cakap warna bersahaja tu agak sukar definisi bersahaja sebab orang kata kalau bilik tidur ni warnanya kena suram, warnanya kena gelap baru kita boleh tidur. Pandangan ni A. Ramli. Suram ataupun terang boleh. Kita mainkan dengan apa, lampu-lampu, lampu-lampu cahaya matahari ataupun lampu-lampu yang dibeli secara elektronik lah. Jadi kalau contohnya macam warna-warna macam ni ya, biru melambangkan keceriaan dan juga sejuk. Ya. Bila kita ingat biru ingat langit ataupun laut ya. Jadi itu adalah macam dekat pada alam. Jadi bila kita tidur tu kita nak dekat pada alam semula jadi dan juga ciptaan Tuhan lah. Ya. Dan juga warna-warna grey pula ya, warna kelabu adalah warna yang paling bersahaja, neutral. Dia akan bersesuaian dengan segala-gala warna. Contohnya kuning. Orang jarang guna kuning ya, tapi kuning tu bagus digunakan sebab ia warna ceria. Ia warna matahari, memberikan kita keceriaan dan apa, menghidupkan tumbuhan dan juga diri kita. Jadi kalau kuning tu kita letak tak langsir tu bagus ya. Buka pagi-pagi dah ceria. Ya, dari kuning dalam rumah keluar pula. Macam tu. Okey, itu dia antara falsafahnya. Okey, tetapi kan bila kita dah buat bilik kita ni kadang-kadang ialah masyarakat kita kan, dia dah sidai-sidai baju, di situlah dia letak kan. Jadi kita pun balik kerja penat-penat, tinggal baju di situlah kita. Mak saya panggil tapuk baju gitu je dan kan. Dan ada juga yang macam banyak perabot sikit letak dalam tu, TV apa semua. TV di bilik tidur ni. Macam mana ni? Saya ajukan jangan guna TV dalam bilik tidur. Sebab bilik tidur itu adalah tempat kita berehat. Ia tenangkan fikiran kita ya. Lepas dah bekerja begitu. Tunggu selumus ya, bekerja kat rumah ataupun di pejabat, kita kena rehat. Jadi bila kita pasang TV, barangan-barangan elektronik itu tak bagus untuk minda kita. Lebih-lebih lagi cerita-cerita yang kita tengok mungkin mengganggu fikiran kita. Betul? Seram dan sebagainya. Dan juga kadang-kadang kita tengok berita. Jadi memang seronok tengok berita. Tapi kalau berita itu menduka cinta kan, kita dah jadi sedih. Betul. Sedih. Tapi jadi kalau pukul 8 sampai pukul 9, okey. Betul. Tapi macam kita kata macam barang-barang tadi ya. Bilik adalah aurat rumah kita ya. Barang-barang peribadi kita. Jadi kita kena bersihkannya. Janganlah letak-letak baju ke atau barang-barang. Susunlah dengan baik. Susun dengan baik. Ada orang juga bekerja dalam bilik. Saya kata jangan kerja dalam bilik. Sebab macam itulah, kita tak boleh tidur ya, kita fikirkan kerja. Hormati institusi bilik ni lah sebagai tempat yang peribadi dan kita nak rehat. Dan juga tapi ada juga orang yang bersemayang dalam bilik ya. Tapi ingin saya ajukan di sini, bila kita semayang ke ataupun dalam bilik, bilik air tu kalau master bedroom memang dah disediakan. Betul. Jadi di sini kan kalau kita boleh ya, saya ingin banyak orang tak guna lagi. Ini kali pertama saya ajukan ataupun di UK saya dah selalu gunakan. Ini bilik air. Bilik air. Kita masuk kat sini kan. Bila kita masuk terus nampak bilik air sebab orang ramai membuka pintu bilik airnya. Jadi saya rasa kan lebih baik kita letakkan langsir yang bersahaja ataupun sambungan langsir bersama langsir yang dah ada di tingkap kita ini. Boleh tengok. Nampak tak? Adakah penggunaan langsir ini kita bertukarkan dengan partition yang... Partition juga boleh. Partition kayu Boleh. Kalau jaraknya agak luas. Macam sini kita boleh tengok dari model sini, jaraknya tidak luas. Jadi kalau kita gunakan langsir, kita boleh tolak. Jadi kalau kita semayang di sini pun kan, contohnya lah ya, kalau kita duduk kat dia karpet tu,
bila kita dah habis semayang, bila kita pusing kepala kita tu kan, tak dah lah nampak toilet. Jadi kita tutup. Dia harmoni rumah kita itu penting ya. Dari segi warna. Dia kalau kita nampak toilet ni macam mengganggu mood ni. Mengganggu mood. Macam itu tempat, satu tempat khas lah tu kan. Peribadi sangat ya, peribadi. Lepas tu kita kata peribadi dalam rumah kita ya. Langsir juga itu penting ya. Banyak orang tak menggunakan langsir yang sesuai. Memang cantik, tetapi saya rasa kita kena gunakan langsir yang ada blackout. Blackout tu maksudnya tutup terus. Tutup. Bila malam kita tutup, ada lampu dalam bilik, orang tak nampak. Siang hari juga kalau kita nak tidur tengah hari, memang gelap. Jadi nyaman kita tidur tu ya. Okey, macam mana pula kalau rumah sekarang ni banyak yang tingkapnya tak banyak sebab ruangnya terhad. Jadi perlu atau tidak kita letakkan langsir untuk mendapatkan mood tu, kita panjangkan dia lagi? Boleh. Kalau nak mendapatkan mood, sebab kain-kain langsir yang dah sangat cantik ya, kadang-kadang kita guna kan, boleh digunakan. Ya, kalau soal inilah, kalau contohnya ya, sini ada macam ada papan ke ataupun bricks kan, kita boleh. Kalau kita ingin bila tutup nak nampak macam tingkap itu besar, kita boleh lakukan ya. Macam bilik hotel tu kan? Macam bilik hotel kan. Jadi baguslah. Ataupun kita boleh gunakan bidai, ya, blind semua untuk mendapatkan inspirasi apa privacy bilik kita itu. Anda setuju dengan konsep bagaimana Nick untuk bilik, sama ada minimalis ataupun perabot yang tidaklah terlalu banyak ataupun berat dengan di dinding ada lukisan, ada ayat Al-Quran sebagainya, ataupun ada pula tu portrait, kemudian ada meja untuk konon-kononnya nak letak meja apa berbincang dua orang tapi tak pernah duduk pun di situ, tempat letak baju je kan. Betul. Teman sendiri kan? Macam bukan tidak, saya tak ada. Tak, kadang-kadang kita nak buat bilik macam hotel kan, ada kawasannya, ada meja, ruang khas kan. Ada pula sofa kecil untuk baring. Sudah pasti boleh kalau kita ada kawasan. Kalau kita tak ada kawasan, saya kata janganlah kan. Tapi kalau barang-barang kita nak gunakan dalam bilik itu, pastikan kita akan menggunanya. Jangan sekadar letak. Sebab tak elok ya kalau barang ataupun ruang bilik kita yang kita tak guna, jadi tak baiklah. Sebab kita dah ada barangannya, kita gunakan. Okey, kita nak tahu apa antara barang-barang yang paling basic sekali. Maksudnya bila kita pindah rumah, okey, saya tak nak rumah-rumah yang sarat dan sebagainya. Apa yang paling penting sekali? Tapi untuk dalam bilik, macam zaman tak nampakkan macam kosong. Apalah bila macam ni kan. Okey, antara tips. Ya, sudah pastilah katil. Tapi katil pun jangan sebarang katil saja. Make sure size itu betul ya, ukuran itu betul, dan juga tilam itu. Tilam itu amat penting. Jangan terlalu lembut dan jangan terlalu keras. Bagi nasihat saya, nak beli kita pergi ke kedai tilam dan kita akan cuba. Cuba baring 2-3 minit tak mengapa ya, sebab kita akan beli. Jadi kedai akan memberikan izinlah kita nak baring ya. Kita tengok cara kita baring di rumah tu macam mana. Lepas tu nak menyamankan bilik juga ya. Cadai-cadai kita harus ditukar setiap minggu. Bukan separuh orang 2-3 minggu, setiap minggu. Ada 6 bulan sekali pun. Betul lah, ada mak berbau lah ya. Itu zaman bujang saya lah. Zaman bujang. Sekarang dah seminggu sekali. Ya pasal tu, sebab kebersihan. Islam juga menggalakkan kita bersih. Segala agama pun menggalakkan kita kebersihan. Jadi bila dah tukar tu, sebelum kita tukar cadai itu kan, kita biarkan mattress kita tu kan, tilam kita tu berangin. Jadi tingkap itu kita buka. Pengudaraan Pengudaraan itu bermaksud penting. Bila malam kita pasang pendingin hawa. And then bila siang kita bukakan tingkap, biarkan aliran udara. Biar ia masuk, sebab kita sudah biasa dengan diri kita sendiri ataupun pasangan kita atau anak-anak. Jadi orang yang masuk itu akan bau diri kita. Sebab setiap manusia mempunyai bauannya sendiri ya, dari segi kulit dan rambut dan juga mulut. Jadi kita harus berhati-hati. Kita tak naklah kalau kita ada pembantu rumah datang nak masuk, alah berbau. Jadi itu adalah peribadi kita. Kita harus sentiasa bersih dan biar orang masuk tu nyaman ya. Jadi dalam bilik pun kita kena ada bunga-bunga segar. Bagi saya, bunga segar yang paling bagus digunakan adalah bunga lili. Bunga lili yang putih itu kan. Tapi sesiapa ada kucing, bunga lili tidak bersesuaian kerana dengan kucing. Saya kucing. Ada kucing. Jadi jangan beli bunga lili ya. Sebab dia jadi keracunan kepada kucing. Kucing tidak akan sihat ya. Jadi siapa yang tak suka kucing tu agaknya lagi lama belinya ya. Ataupun menukarkannya kepada penggunaan aromaterapi. Aromaterapi paling bagus. Okey. Ini bagus. Satu saya nak tahu, kalau ni bilik kita begini, di mana lokasi yang sesuai untuk meletakkan
pendingin hawa. Di depan katil ke, di atas kepala kita ke, atau jauh-jauh sikit ke? Mana pandangan anda macam mana? Sebab kalau kita dah beli rumah tu memang dah ada. Kalau kita buat renovasi rumah terbaru, saya rasa contohnya di sini ya. Kalau nak letak di atas ini, saya rasa tak bersesuaian sebab tak terlalu dekat kita dengan diri kita. Ya, terlalu angin sejuk tu kan bila kita tidur. Jadi dari segi plan sini selalunya orang letak di bahagian depan, di tingkap ini ataupun di sini. Dia ada dua tempat lah, kat sini ataupun sini yang bersesuaian. Okey, jadi bilik kita ni adalah sebenarnya lambang peribadi kita, kerana apa sahaja yang bermula di bilik kita tu menentukan hari kita tu bagaimana. Kalau di bilik kita ni okey dan kita pun selesa, rasa nyaman di bilik kita, maka itu akan direflekskan, direfleksikan melalui kepribadian kita. Betul. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Nik A. Ramli yang sudah datang berkongsi dengan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Betul. Dan Nik Ramli ni kalau dia balik daripada London, insyaAllah kami bawakan dia ke Malaysia hari ini. Kita cuplah dia untuk berkongsi ilmu penataan rumah kita ni dengan pelbagai konsep, tetapi bukan idea-idea saja, tetapi juga dari segi falsafahnya, dari segi untuk bagaimana kehidupan kita ini. Facebook Nik A. Ramli, anda boleh ikuti untuk mendapatkan mungkin sedikit sebanyak nasihat dan idea penataan di rumah anda yang boleh menukar mood anda dari penat bekerja ke ceria. Ini sebarang persoalan boleh ditanya di situlah. Oh boleh ya, kalau siapa nak tanya memang aktif. Kalau siapa nak tanya dari sekarang sampai ke 10 pagi. Tanyalah soalan-soalan apa ya, saya akan jawab. Ada masa. Lebih ke 10 pagi saya tak. Saya kata terima kasih. Bagi iyalah, bagi sedekahlah sikit ya. Kalau siapa nak tanya, tanya saya sampai 10 pagi. Lepas 10 bayar. So bayar beribu-ribu. Dan juga saya ingin ucapkan jutaan terima kasih pada TV3 ya. Selalu bagi saya peluang ya. Jadi saya berterima kasih ya. Ya, sama-sama. Okay. Kami berbangga anda dapat bersama dengan kami. Terima kasih. Okey, itu dia Nik A. Ramli, rakan kita yang mahir tentang penataan ini. Dan kita nak tengok hasil kat luar macam mana pula. Ini dah bilik tidur. Dah tidur. Makan. Kita nak tengok makan pula tu macam mana, kenyang tak kenyang. Kita bersama dengan Nik, kita pergi ni. Okey.